Halo guys, selamat datang di channel Tutorial Official. Nah, di video kali ini Ane mau ngebagi tutorial nih guys ya. 5 cara mengatasi HP Infinix lemot saat main game ya guys ya, atau nge-lag. Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya, bagi kamu yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe. Nah sahabat, ini dia 5 cara mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game guys. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag dan lemot saat bermain game, untuk langkah yang pertama yaitu biasanya dalam HP Infinix kebanyakan aplikasi bikin HP Infinix kamu lemot nih guys ya. Terlalu banyak aplikasi yang dipasang akan memakan memori ROM atau RAM ya guys ya. Hal ini tentunya membuat HP kamu lebih lemot saat main game. Beberapa aplikasi yang dirancang agar terus bisa berjalan di latar belakang. Nah, aplikasi yang berjalan di latar belakang inilah yang bisa mengambil banyak spek RAM ya guys ya. Jika HP kamu punya RAM dan ROM terbatas, ada baiknya kamu harus menghapus salah satu aplikasi yang tidak terpakai di HP Infinix ya guys ya, atau game yang tidak terpakai guys. Sebagai contohnya di sini saya akan menginstall atau menghapus aplikasi guys ya. Nah, aplikasi sudah terhapus ya guys ya. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game, yaitu HP Infinix kamu harus rutin di-update ya guys ya. Nah, untuk cara mengatasi HP lemot selanjutnya adalah kamu harus rutin update aplikasi atau sistem operasi. Update aplikasi tidak hanya membuat aplikasi lebih canggih nih guys ya, namun juga lebih aman dan ringan guys. Nah, untuk cara mengupdate HP Infinix ya, kita pergi ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kemudian kita scroll ke bawah. Kemudian di sini ada menu sistem ya guys ya. Kita masuk ke menu sistem guys. Kemudian jika sudah masuk ke menu sistem, kemudian kita di sini pilih pembaruan sistem ya guys ya. Kemudian jika sudah masuk pembaruan sistem, kemudian kita klik pembaruan online guys ya. Nah, di sini ada terdapat pembaruan sistem tersedia ya guys ya. Kita langsung saja perbarui ponselnya ya guys ya, untuk mengatasi lag pada saat kita bermain game ya guys ya di HP Infinix guys. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game yang selanjutnya yaitu kamu harus matikan mode hemat daya guys ya. Mode hemat daya akan mematikan beberapa aplikasi kurang penting yang berjalan di latar belakang nih guys. Mode ini biasanya ada di aplikasi game poster atau set calendar di HP atau ada di pengaturan HP guys. Untuk mematikan mode hemat daya, kamu harus masuk ke pengaturan ponsel ya guys ya. Kemudian kita masuk ke laboratorium baterai guys ya. Kita masuk ke laboratorium baterai dan di sini ada AI hemat daya pintar. Kita matikan di sini ya guys ya. Di menunya ada di sini guys ya. Jika aktif, kita matikan saja guys mode hemat baterainya ya guys ya. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi HP Infinix lag dan lemot saat bermain game online nih, bagi kamu yang suka main game online ya guys ya, pastikan koneksi internet kamu stabil ya guys ya. Karena koneksi internet yang tidak stabil akan membuat performa HP kamu akan lemot atau terasa lag saat bermain game nih guys ya. Apalagi yang bersifat online guys ya, gamenya aplikasi akan terus-menerus berkomunikasi dengan server untuk mensinkronisasi. Jika proses sinkronisasi terhambat, maka akan terasa jeda atau lag saat memainkan game guys. Jadi kamu harus memakai internet yang kencang dan stabil ketika kamu bermain game online di HP Infinix ya guys ya. Nah sahabat, untuk langkah yang kelima yaitu cara mengatasi HP Infinix lag saat bermain game, kamu harus mengurangi grafik yang ada di gamenya ya guys ya. Kamu turunin grafisnya hingga sampai sedang-sedang saja ya guys ya. Jangan terlalu tinggi atau high ya guys ya, atau full HD guys. Nah, sebagai contohnya di sini saya bermain game Mobile Legend, namun game Mobile Legend ini di HP Infinix itu terasa lag dan lemot ya guys ya. Nah, kita langsung saja kurangi grafiknya guys ya, dengan cara kita masuk ke pengaturan Mobile Legend. Kemudian di bawah sini ada refresh rate, kita
pilih yang rendah saja ya guys ya. Kemudian di bawah sini ada grafis ya guys ya, kita juga grafisnya pilih yang rendah aja nih guys ya. Kemudian di atas sini ada outline, kita nonaktifkan outline ya. Kemudian kameranya mode tinggi, mode getar nonaktif, mode HD nonaktif ya guys ya, bayangan juga di nonaktifin. Kemudian HP craftnya juga di nonaktifin. Kemudian text damage-nya juga di nonaktifkan. Kemudian di sini ada filter buta warna, kemudian kita aktifkan yang ini ya guys ya. Kemudian optimasi resolusi rendah kita aktifkan guys. Nah, jika kamu bermain game-game yang lain selain game Mobile Legends, kamu harus menurunkan grafisnya atau frame rate-nya ya guys ya, untuk mengatasi HP Infinix lag atau lemot saat bermain game guys ya. Nah sahabat, itu dia 5 cara mengatasi HP Infinix lemot atau lag saat bermain game di HP Infinix. Nah, bagi sahabat yang baru bergabung di channel Tutorial Official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel Tutorial Official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel Tutorial Official. Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini, dan sampai jumpa lagi di video tutorial-tutorial berikutnya.